Pernah tak anda buat kesilapan dalam merancang kewangan? Saya pun sama. Semakin banyak duit, semakin banyaklah komitmen beranak anda. Macam bayaran kos pendidikan, pinjaman koperasi atau hutang-hutang lain dengan kadar keuntungan yang tinggi. Setiap komitmen ini kadarnya berbeza-beza. Setiap bulan kena bayar satu-satu. Leceh tak? Jangan risau, gabungkan semuanya dalam pelan pembiayaan peribadi iBank Islam. Melalui pelan ini, anda boleh satukan semua komitmen tadi pada kadar tertinggi. Kadar yang dikenakan pun jadi satu dan nak buat pembayaran pun senang. Pastinya lebih jimat, lebih mudah. Dengan pembiayaan peribadi iBank Islam, anda boleh mohon amat pembiayaan sehingga RM300,000 dan tempoh pembiayaan sehingga 10 tahun. Pandai-pandailah rancang ikut bajet sendiri. Yang menariknya, ada pilihan perlindungan takaful atas baki pembiayaan dan anda tak perlukan garantor. Bukan itu saja, anda juga boleh sertai macam-macam kempen yang diadakan untuk pelanggan Bank Islam. Wah, banyaknya hadiah. Jadi, rancanglah kewangan anda dengan bijak bermula hari ini. Ingat, apabila gagal merancang, kita merancang untuk gagal. Memilih bank yang menawarkan pembiayaan yang sesuai. Yalah, saya nakkan margin pembiayaan tinggi, kadar pun okey dan yang paling penting patuh syariah. Nasib baik saya jumpa pelan pembiayaan rumah by TI Bank Islam. Bank Islam menawarkan pembiayaan pada kadar kompetitif dan pastinya patuh syariah. Saya juga boleh dapat pembiayaan sehingga 100% melalui skim rumah pertamaku. Syoknya! Lagipun, sebagai kaki tangan kerajaan, saya boleh memohon pembiayaan bersama pasangan melalui skim Bank Islam LPPSA untuk memiliki rumah idaman yang lebih mahal. Hanya bawa surat tawaran daripada LPPSA ke cawangan Bank Islam. Senang kan? Selain itu, ada juga pelan pembiayaan semula rumah Wahdah I. Pelan ini sesuai untuk anda yang ingin dapatkan lebihan tunai dengan membiayai semula rumah mengikut harga pasaran semasa. Dengan duit lebih ni, anda boleh buat pelbagai rancangan kewangan seperti penyelesaian hutang, pelan persaraan, kos pendidikan atau perubatan, mengubah suai rumah dan lain-lain lagi. Terpulanglah pada anda. Sudah tentu, banyak kelebihan dengan pembiayaan rumah Bank Islam. Margin pembiayaan menarik, tempoh pembiayaan panjang selama 35 tahun atau sehingga umur 70 tahun, tiada lock-in period, tiada penalti untuk penyelesaian awal, tiada yuran pemprosesan, tiada elemen compounding, tiada charge tersembunyi. Nak tahu lebih lagi? Layari easyaccess.bankislam.com.my dan masukkan maklumat. Pegawai Bank Islam akan hubungi anda semula. Atau imbas kod QR ini dan layari bankislam.com. Video.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf ya, ada gangguan teknik sedikit. Minta maaf banyak ya, ada gangguan teknik sikit tadi. Okay, saya moderator mencari pada hari ini. Testing. Assalamualaikum. Selesai. Okey, insyaAllah kita akan start lah majlis kita untuk keberkatan. Majlis kita pada hari ini kita mulakan dengan umul kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang dihormati Ustazah Amirah Abdul Sattar Dr. Ismail, pemangku timbalan pengarah pusat Islam USM Kampus Kesihatan Kubang Krian. Yang dihormati Puan Hajah Nurul Ain binti Abang Latif selaku pengurus negeri Kelantan. Yang dihormati Encik Muhammad Zahrullah bin Ghazi, pengurus Bank Islam Cawangan Padang Garong. Yang Berusaha Metron Rauzah Haji Muhammad Arifin, penolong pengarah kejururawatan UHUSM Kubang Krian. Yang Berusaha Metron Nazlan Awam, pengarah penolong pengarah kejururawatan HUSM Kubang Krian. Yang Berusaha juga Metron Mona
Azma Abu Bakar, Pengerusi Persatuan Jururawat Kelantan, Tuan Haji Abdul Aziz Abdul Rahim, Ketua Jabatan Sumber Manusia KPJ Hospital Perdana Kota Baru. Yang dihormati, lagi dialu-alukan berceramah jemputan kita pada pagi ini, yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Dato' Badli Shah bin Alauddin, Imam Besar Masjid Negeri Sultan Ahmad Shah I Kuantan Pahang. Selamat datang Dato'. Okay. Rakan-rakan Bank Islam Negeri Kelantan, Ibu Pejabat, namanya Puan Sarah, rakan-rakan kru HUSM, Pusat Islam USM, Ustaz Ali, Ustaz Adli, tuan-puan, adik kakak yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin, rahmat serta inayahnya, pada pagi yang mulia ini kita dapat berhimpun untuk sama-sama berada dalam satu majlis ilmu program Maya Virtual Talk, kolaborasi antara Bank Islam, USM, Kampus Kesihatan Kebangkitan dan juga Persatuan Jururawat Kelantan dan KPJ Hospital Perdana Kelantan. Kita cukup bertuah pada hari ini walaupun dalam suasana pandemik COVID-19 ni, kita masih lagi diberikan kesihatan, luangan masa untuk terus menimba ilmu, rangsangan dan suntikan rohani dan motivasi walaupun secara keadaan maya ataupun virtual. Inilah norma baru yang akan dan terus kita akan lalui di masa-masa yang mendatang. Jadi bagi memulakan program kita pada hari ini, saya ingin menyebut selaku host untuk program pada pagi ini, wakil daripada USM, Ustazah Amirah binti Abdul Sattar atau Ismail, yang merupakan pemangku timbalan Pengarah Pusat Islam USM Kampus Kesihatan Kebangkitan, untuk memberikan sepatah dua kata. Dipersilakan dengan segala hormatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Encik Muhammad Asfardi Yatim selaku pengacara majlis pada program hari ini, selaku pengurus Jalan Kota Baru. Seterusnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semualah. Terutamanya kepada rakan-rakan penganjur dan juga kepada semua peserta yang berada pada program hari ini. Saya ingin mengalu-alukan dan mengucapkan terima kasih kepada penceramah jemputan kita pada hari ini, iaitu Yang Bahagia Dato' Badli Shah Alauddin, Imam Besar Masjid Negeri Sultan Ahmad Shah I Kuantan, yang dapat meluangkan masa untuk bersama-sama dengan staf di Hospital USM dan juga Kampus Kesihatan dan semua peran lainnya di Negeri Kelantan. Sebenarnya tidak, saya mewakili pengarah Kampus Kesihatan Universiti Sains Malaysia, yang berusaha Profesor Dr. Syaful Bahari Ismail, ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada pihak Bank Islam Negeri Kelantan khususnya yang diketuai oleh Puan Nurul Ain bin Abang Latif dan juga tim daripada Bank Islam, juga kepada rakan penganjur daripada KPJ Perdana Kelantan yang diketuai oleh Tuan Haji Abdul Aziz Abdul Rahim, dan juga pengerusi Persatuan Jururawat Kelantan iaitu Matron Mona Azma Bakar, yang turut sama-sama menjayakan program pada pagi ini. Dan kita mengharapkan program yang dilaksanakan ini mampu menyuntik semangat dan juga memotivasi kepada semua frontliner di seluruh negara, utamanya di Negeri Kelantan juga, untuk sama-sama memerangi COVID-19 ini dengan penuh semangat dan jati diri dan tidak patah semangat. Jadi sebagai salah satu usaha kecil kita kepada frontliner yang telah berjuang untuk rakyat Malaysia dan juga negara Malaysia selama hampir 2 tahun ini, supaya mereka tahu bahawa kita bersama-sama dengan mereka, di belakang mereka, walaupun kita tak boleh turun memberi khidmat secara langsung kepada pesakit, tetapi kita berada di belakang mereka untuk memberi support yang terbaik kepada mereka supaya mereka teguh berdiri.
Saya rasa itu sahaja daripada pihak kami. Sekali lagi saya merakamkan ucapan terima kasih kepada semua dan daripada Kampus Kesihatan kerana sudi memilih kami untuk bersama-sama bekerjasama dalam program ini. Jadi saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada pengurusi majlis Cik Sufardi. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Amira selaku wakil terus pada pagi ini. Untuk agenda seterusnya, saya ingin menjemput wakil daripada Kedah Islam, Encik Muhammad Abdullah Ghazi, yang mana beliau merupakan pengurus cawangan Padang Baru, Kota Baru, dan akan mewakili Kedah Islam. Jadi saya persilakan dengan segala hormat. Saya persilakan Cik Zafrullah untuk bagi sepatah dua ulas mewakili Bank Islam. Melati kuntum tumbuh melata, terbang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Awal bismillah, pembuka bicara. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalam asyrafil anbiya wa mursalin wa ala ahli wa sahbihi ajma'in. Terima kasih Tuan Pengerusi Majlis merangkap pengurus kanan cawangan Kota Baru, Encik Muhammad Supadi Yatim. Yang saya hormati Ustazah Amirah, pemangku pengarah Pusat Islam USM Kampus Kesihatan. Yang dihormati bos saya, Puan Hajah Nurul Ain Amalatib, pengurus Negeri Kelantan. Terima kasih juga kepada saya, kepada Metro Mona Azma, pengurus-pengerusi Persatuan Jururawat Tahanan, Metro Raudah, Metro Nazlan daripada USM Kampus Kesihatan, dan sahabat saya Tuan Haji Abdul Aziz, Ketua Jabatan Sumber Manusia KBJ Perdana Kota Baru. Yang dialalukan juga Tuan Penceramah Jemputan hari ini, Ustaz Datuk Majlis Syah Imam Sah Masjid Negeri Sultan Ahmad Shah I, Kuantan Pahang. Selamat datang Datuk. Dan rakan-rakan saya di Bank Islam seluruhnya di Negeri Kelantan dan HQ, terima kasih. Jururawat-jururawat di seluruh Negeri Kelantan termasuk HUSM dan juga Hospital KPJ Perdana dan semua yang menyertai program pada pagi ini. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Ilahi dengan rahmat dan kurnia kita bersama-sama dalam program Virtual Talk kerjasama antara Bank Islam dengan Persatuan Jururawat Kelantan, USM Kampus Kesihatan dan KPJ Perdana Hospital. Terima kasih. Seingat saya lah, inilah dua-dua kali program kolaborasi diadakan secara maya di mana kita cuba kumpulkan semua jururawat-jururawat Negeri Kelantan dalam satu program. Memang suka juga sebab nature of work jururawat ni tidak boleh cuti ataupun rehat serta semua sekali. Nanti orang harga kata hospital, nanti orang harga pula hospital kita ni. Sebagai salam kenalan, saya Muhammad Zafrullah Ghazi, pengurus cawangan cawangan Padang Garong City Center, betul-betul dekat dengan traffic light. Kalau boleh, sinilah cawangan saya, saya jaga City Center. Cawangan saya juga, kita ada semua perkhidmatan yang disediakan. Kita ada kaunter, kita ada electronic banking center, customer service dan pembiayaan. Sebagaimana yang kita sedia maklum, kita sekarang ni berada dalam satu pasca kehidupan yang baru, yang mana kita, yang telah mengubah hampir keseluruhan cara kehidupan seharian kita disebabkan oleh pandemik COVID-19. Orang kata normal baru kata. Ini juga tidak kecuali dengan pihak Bank Islam sendiri yang terpaksa ubah, mengubah dan keedah bagi memberi perkhidmatan terbaik kepada pelanggan. Virtual Talk ini juga adalah satu keedah Bank Islam untuk berkongsi maklumat bersama pelanggan-pelanggan dan membantu pelanggan dalam menguruskan kewangan harian
terutama dalam musim ekonomi yang mencabar pada masa ini. Saya juga di kesempatan ini, Bank Islam merangkapkan ucapan terima kasih teramat sangat kepada barisan hadapan yang kata frontliner, khususnya semua jururawat di Kelantan kerana memberi sumbangan tidak terperi dalam keadaan negara berhadapan dengan wabak yang berbahaya waktu ini. Terima kasih kerana terus tekun, gigih, memastikan masyarakat memberi rawatan yang terbaik. Terima kasih juga kerana menjaga kami sewaktu kami lemah. Terima kasih juga kerana terus berhadapan dengan pelbagai cabaran walaupun berhadapan dengan risiko yang tinggi. Saya ungkapkan dalam pantun, jalan dara tujuh kepekan berkurung sulam cantik warnanya. Terima kasih kami ucapkan, hadir kalian amat bermakna. Tumbuh pegaga tidak berdahan, di petik inang lekat di raga. Menyawa berharga jadi taruhan, akan dikenang hingga ke syurga. Sebelum mengakhiri ucapan ini, saya menjemputlah semua jururawat-jururawat khususnya dan peserta dalam program ini untuk terus beramalat dengan kami di Bank Islam. InsyaAllah, pihak Bank Islam akan menawarkan pelbagai produk dan perkhidmatan yang sesuai yang menempati keperluan semua. Jemputlah hadir ke cawangan yang terdekat dengan anda. InsyaAllah, kami akan melayan tuan sebaik dan semasa yang mungkin. Mudah pasal snake goya-goya. Kalaulah suka dan puas hati dengan perkhidmatan kami, bagi tahu semua dengan orang. Kalau kurang senang, beritahu kami. Kita perbaiki untuk yang terbaik. Saya tutup bicara saya pagi ini dengan ungkapan, duduk pemuda bawah berangan, merenung bulan, terangi malam. Sekalung budi atas sokongan, muamalat ikhlas bersama berislam. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, terima kasih. Assalamualaikum terima kasih Cik Zafrullah di atas ucapan yang disampaikan tadi. Hebat juga, boleh berpantun. Tapi kita nak dengar pantun dan slogan daripada Datuk Empat sendiri ini. InsyaAllah lepas ni. Okay, tuan-puan yang dirahmati sekalian, pandemik COVID-19 ni kita lalui, tak silap saya, diam tak diam pun dah lebih 2 tahun. Seluruh dunia tertekan, Malaysia tertekan, kita di Kelantan pun tertekan, ratusan juta manusia dijangkiti COVID, jutaan nyawa, jiwa telah terkorban seluruh dunia. Semua orang susah, semua orang tergesan, terutamanya dari segi kesihatan dan ekonomi. Jadi tajuk ceramah pada pagi ini, pandemik mencari keberkatan hidup. Berkat membawa satu makna yang cukup subjektif. Kalau berkat kita ukur dari sudut material, dollar and cent, ringgit semata-mata, tak mungkin ianya boleh kita matchingkan dengan tafsiran dari segi tuntutan ekonomi. Jadi apa makna keberkatan hidup yang kita cari di masa sukar pandemik COVID-19 ini? Saya tak ada jawapan. Mungkin tuan-tuan ada jawapan, tapi lebih baik kita serahkan kepada yang pakar untuk mengulas tajuk ini dalam 2 sesi. Sesi yang pertama, insyaAllah tuan ceramah akan berinteraksi dalam 1/2 jam. Lepas tu kita akan rehat dalam 5 minit dan akan sambung semula untuk 1/2 jam yang seterusnya. Jadi untuk tidak melengahkan masa lagi, saya dengan segala hormatnya menjemput yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Dato' Badri Shah bin Alauddin untuk menyampaikan ceramahnya pada pagi ini. Kalau dia terpantul masyhurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي
wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulihi wa du'a ila al-huda wa dalalah ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa kurbihi wa thawabihi lillahi ta'ala. Allahumma raddina bi qada'ika wa sabbirna ala bala'ika wa auzi'na syukra ni'ma'ika. Ya Allah, jadikan kami redha dengan menerima takdirmu. Jadikan kami sabar dalam menerima ujian darimu. Dan bimbinglah kami untuk syukur segala nikmat-nikmat. Terima kasih yang berusaha saudara Muhammad Supardi bin Yatim selaku pengacara program merangkap pengurus Jawangan Bank Islam Kota Baru. Dan saya hormati juga Puan Nurul Ain binti Abang Latif, State Consumer Manager Negeri Kelantan. Seterusnya yang diraihkan juga saudara Muhammad Zafrullah bin Razi, pengurus Bank Islam Cawangan Padang Garu selaku wakil Bank Islam pada pagi ini. Seterusnya yang saya raihkan Ustazah Amirah binti Abdul Sattar Elias Ismail, pemangku Timbalan Pengarah Pusat Islam USM Kampus Kesihatan dan HUSM selaku wakil USM. Seterusnya yang diraihkan Barisan Ketua Penyelia, para penyelia dan ketua-ketua jururawat negeri. Yang diraihkan juga seluruh warga USM Kampus Kesihatan. Tidak lupakan pengurusi dan warga Malaysian Nurses Association Cawangan Kelantan. Seluruh warga KPJ Perdana Specialist Hospital. Seterusnya tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin muslimat, hadirin hadirat. Seluruh para penonton dan pelayar yang mengikuti siaran kita pagi ini, yang dari utara kita doakan moga sejahtera, yang dari timur didoakan terus makmur, yang dari barat moga mendapat berkat, yang dari selatan didoakan moga dapat keampunan. Alhamdulillah, pada pagi ini kita bersama dalam program Ceramah Maya Virtual Talk anjuran Bank Islam, dan saya merasa begitu bahagia sekali dapat bergabung bersama rakan-rakan di tanah serendah sekebun bunga cerang tegayung. InsyaAllah pada kesempatan pagi ini saya diminta menyampaikan satu tajuk, moga-moga ada manfaatnya, iaitu pandemik mencari keberkatan hidup. Saudara-saudari sekalian, ya, kita masih dalam suasana berhadapan dengan bencana non-alam yang berskala internasional. Dan tanpa kita sedari, hari ini genap 503 hari mengambil kira permulaan PKP 1.0 pada 18 Mac tahun 2020, maka hari ini, 3 hari bulan Ogos tahun 2021, genap 1 tahun 4 bulan 16 hari. Kita berada dalam tempoh yang dipanggil sebagai kordon saniter. Kordon saniter artinya proses pembersihan besar-besaran. Sama ada menggunakan pendekatan physical distancing, quarantine, circuit breaker, self-isolation, pembatasan aktiviti, lockdown total, ataupun di negara kita lebih masyhur dengan gelaran Perintah Kawalan Pergerakan. Dan perlu kita akui bahawa PKP yang dilaksanakan ini benar-benar memberi kesan kepada 33.8 juta penduduk di Malaysia, yang terdiri daripada 76.6% yang tinggal di bandar dan ada 23.4% yang tinggal di luar bandar. Sebab itu apabila kita bercerita tentang pandemik itu sendiri, 25 Januari tahun 2020, negara kita telah merekodkan kes pandemik COVID-19 yang pertama, yang masa itu masih dikenali sebagai 2019 nCoV. Kes itu dikaitkan dengan kehadiran 3 warga China yang memasuki negara kita melalui tambak Johor. Sebelum itu kita ada terdengar hujung-hujung telinga ada wabak yang telah dikesan pada pertengahan bulan Disember tahun 2019 di bandaraya Wuhan di Hubei, China. Pada peringkat awal, pakar-pakar perubatan menggelarkan ini sebagai pneumonia saja ataupun radang paru-paru, yang berpunca daripada coronavirus sindrom pernafasan akut teruk 2, SARS-CoV-2. Namun pada 11 Februari tahun 2020, World Health Organization telah tukar nama 2019 nCoV kepada Coronavirus Disease 2019 atau singkatannya COVID-19. Dan dia diiktiraf sebagai pandemik
oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia pada 11 Mac tahun 2020. The last pandemic recognized by WHO was in 2009. Novel influenza AH1N1 virus, sometimes referred swine flu, spread globally. The virus spread to almost every country in the world and claimed as estimated 120,000 to 110,000 lives. Jadi persoalan pandemik COVID-19 ini sebenarnya telah dibuat banyak kajian. Saya bukan bidang perubatan, tetapi kita membaca kajian-kajian yang dibuat oleh barisan pasukan penyelidik. Pasukan penyelidik di universiti ada buat kajian tentang COVID-19 ini dalam artikel berimpak tinggi, Q2. Ini antara kajian yang sangat berkualiti. Dan kajian tentang COVID-19 ini memang banyak. Di seluruh dunia ada 65,000 COVID-related publications. Dan di Malaysia saja orang akademik ada 750 kertas kajian dan penulisan tentang COVID. Hasil kajian mendapati, pertama, darurat bukanlah penyelesaian masalah kepada pandemik ini. Itu kita tak nak, kita reserve komen itu. Kemudian yang kedua, 750 kertas kajian mengatakan must move away from daily monitoring of cases. Mana stop counting cases, focus on medical outcomes. Kita berapa-berapa. Ini pandangan akademik. Dapatan juga 80.5% rakyat Malaysia ada pengetahuan yang cukup mengenai isu COVID-19. 96.7% rakyat Malaysia memakai pelitup muka. 90% menjaga penjarakan fizikal. 88.7% kerap mencuci tangan menggunakan sanitizer. 89.2% orang awam ada kesedaran yang tinggi terhadap pembudayaan norma baru. Dan kalau kajian di negeri saya, negeri Pahang, menunjukkan sikap positif penduduk negeri Pahang terhadap wabak COVID-19 mencapai tahap 96%. Dan 95.4% penduduk di Pahang mematuhi arahan PKP yang dilaksanakan oleh pihak berkuasa. Jadi kalau saudara tanya kepada saya kenapa kes sampai 12,000, jangan tanya kepada saya. Para akademisyen mengatakan bahawa semuanya tak sepatut begitu. Keadaan ini semakin memeningkan para pengkaji sebenarnya. Terbaru berita hari semalam, dua ekor harimau spesies Sumatera, nama Hari dan juga Tino. Harimau ni duduk di zoo di Jakarta, Taman Margasatwa Ragunan di Jakarta. Dua harimau ini disahkan positif COVID-19. Lantas pihak Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, dia panggil jabatan tu Dinas, telah melakukan swab test kepada haiwan-haiwan lain yang dipercayai menjadi kontak rapat kepada dua harimau itu, dan sekiranya menunjukkan gejala-gejala klinikal akan diambil tindakan dari sudut perubatan. Bayangkanlah, saya ingat kalau kat Malaysia PKD dah istiar tutup 14 hari zoo tu, semua haiwan akan jadi CC1, pakai wristband, duduk HSO, Home Surveillance Order, atau POS, POI, bergejala tahap 1 terus beri vaksin, tak bagi-bagi lagi. Dan ini benda real berlaku. Begitu juga Presiden Tanzania, John Magufuli. Dia telah mengarahkan siasatan peringkat negara kerana ada laporan bahawa kambing, biri-biri dan buah betik turut disahkan positif COVID-19. Selepas ia dijalankan secara rambang kajiannya ke atas sampel bukan manusia. Dan hari ini di Tanzania catatkan 1,017 kes coronavirus dengan 21 kematian setakat hari semalam. Bayangkan saudara, bila cek dekat buah betik, cek dekat tiang elektrik, sudah ada coronavirus, something wrong somewhere. Saya ingat kalau lembu korban baru ni dibuat swab test hidung pun mungkin ada. Sebab itu kita dengar ada orang ada cita-cita konon nak merangkakan zero COVID strategy, meaning that we hope to rid itself. Kita harap COVID ni bye-bye begitu saja, kita mesti menang. Dan no, it is a beautiful dream, but most scientists think it's improbable because the coronavirus is here to stay. We must be ready to coexist with the virus. Bahkan penasihat khas kesihatan awam kepada Perdana Menteri Tan Sri Dr. Jamilah Mahmud juga begitu yakin bahawa pandemik ini yang kita gelarkan tajuk kita pagi ni, pandemik ini insyaAllah akan menjadi endemik sahaja. Endemik maknanya seasonal flu. Dia begini, the virus responsible for COVID-19, SARS-CoV-2, SARS-CoV-2. Coronavirus family includes four seasonal coronaviruses, HCoV-229E,
HCoV-OC43, HCoV-HKU1, dan HCoV-NL63, all which together cause an estimated 10-30% of common colds. Sebab itu, 100 orang immunologis, infectious disease researchers dan virologis telah dibuat kajian. COVID-19 boleh hapus ataupun tidak. 90% yakin coronavirus akan jadi endemic saja. Other well-known disease that have been associated with epidemics, cholera, Zika, Ebola. Mustahil atau tidak? No. Singapore telah pun mengumumkan COVID-19 endemic. Pengumuman oleh The Multi-Ministry Task Force, MTF, pasukan bertindak berbilang Kementerian COVID-19 Singapura pada 7 Julai 2021, dikemestiakan bermula daripada 12 Julai lagi, di bawah fasa 3 heightened alert ataupun kewaspadaan dipertingkat, mereka dah boleh menjamu selera di luar dalam kumpulan sehingga 5 orang dan masjid mereka juga dibuka sehingga 250 orang. Tapi sayang berita pukul 8 di negara kita tidak menceritakan kisah kejayaan Singapura ini. Atas sebab yang kita pun tak tahu. Kita pun tak tahu. Mungkin create an atmosphere of fear, people will give more power. Agak kita tak tahu. Sebab itu, Tan Sri Hisham, Ketua Pengarah Kesihatan sendiri mengatakan, dengue is part of our community and we learn to live with them. Kita duduk dengan dengue daripada kita lahir. Ancaman dengue, leptospirosis, tahun, mana pernah hilang. Laporan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia, kes jangkitan tikus mencecah 3,665 kes dengan lebih 48 kematian dicatatkan. Kes dengue yang dilaporkan dalam setahun mencecah 108,698 kes melibatkan 277 kes kematian yang direkodkan. Sebab itu, terimalah kenyataan kita akan duduk dengan COVID ini mungkin selama 2 tahun. Kalau ikut task force COVID negeri-negeri, kita akan ber-PKP silih ganti selama 7 tahun. Tukar belakang je. PKPD, PKPB, PKPP, PKP. 7 tahun. Untuk hapuskan total, impossible. Yang pihak perubatan, orang-orang kesihatan mampu buat sekarang, flatten the curve. Sebab itu, saudara, kita kena bersedia. Yang virus ini akan ambil masa untuk hilang dan mungkin tidak hilang langsung. Justru itu, marilah kita belajar untuk hidup dengan benda ini. Belajarlah untuk takut kepada sesuatu dengan ilmu. Sebab itu kata Syekh Mustafa Al-Marari, Al-Khashiyatu khawfun makrun bita'zim wa ilmu biman taksyah. Takut ini mesti diiring dengan dua kali. Pertama, pengagungan kepada Tuhan. Melebihi takut kepada makhluk. Dan yang kedua, mestilah mu ada ilmu terhadap benda yang mu takut. Orang yang tidak ada ilmu dengan benda yang dia takut, dia panggil orang ni paranoid. Sebagaimana tuan-tuan puan-puan takut pada hantu, benda yang tidak nampak. Dunia mikroorganisma ini benda tersembunyi daripada manusia. Dan manusia tidak akan mampu mengawal benda ini sebab kita tidak nampak. Benda kita tidak nampak menimbulkan ketakutan sebab dia tersembunyi. Kenapa mikroorganisma tersembunyi? Sebab dia terlalu kecil. Level virus hanyalah 0.5 mikron. Mikron mana 500 nanometer, 1 nanometer bersamaan 1 per 1000 mikron. Kalau nak takut, tak takut dek kita. Benda-benda halus yang kita panggil mikroorganisma ini, sama ada namanya bakteria, fungus, virus, alga dan lain-lain, jumlah mereka adalah 20 kali ganda lebih banyak daripada bilangan haiwan di muka bumi ini. Justru itu saudara-saudari sekalian, saya bawakan mukadimah ini sebagai membahaskan adakah kita sedang berhadapan dengan pandemik ataupun lama kelamaan boleh menjadi endemik. Yang ini kita akan lanjutkan lagi perbahasan kerana kita nak memberi laluan kepada pesanan daripada penaja. Justru itu, kita kembali semula kepada saudara Muhammad Supardi di Kota Baru. Silakan. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih. Yang pagi, Dr. Pat. Mukadimah baru itu. Selepas ini kita akan ingat tak keluar lagi pantun dan slogan. Okey. Tadi Dato' Pak ada sebut ya, penangan harimau, kambing, petik pun dijangkiti oleh COVID. Jadi dan kita mau tak mau kena terima hakikat. Betul Ustaz Dato' Pak sebut tadi, kita terima hakikat hidup dengan COVID-19. Cuma istilah tadi lah PKPB, PKPB itu kita letak tepi, cuma kita hakikatnya kita kena terima. Jadi kena berjaga-jaga lah. Jadi untuk apa nama sesi berehat ni, kita akan berehat dalam insyaAllah dalam 5 minit.
untuk beri laluan kepada video Bank Islam. Dan selepas tu untuk makluman semua, untuk program ni kita ada banyak cabutan bertuah, dan untuk yang grand di peringkat nationwide, cabutan akan dibuat pada bulan 9, pada bulan 9 tahun ni. Dan itu minta tuan-puan yang apa nama masuk pada hari ini untuk berdaftar lah. Kalau tak daftar, tak tersenarai untuk cabutan bertuah tu. Jadi untuk selepas pada kita tayang video Bank Islam ni, kita akan buat 5 cabutan bertuah. 5 cabutan bertuah untuk sesi ni. Dan selepas sesi kedua nanti, kita ada video dan cabutan bertuah lagi. Dan ada lagi 50 pemenang cabutan istimewa yang mana kita akan maklumkanlah selepas dengan majikan masing-masing lah. Jadi untuk itu kita beri laluan sebentar untuk pesanan penaja video Bank Islam. Silakan. Saya tak perlu risau jika kekurangan tunai dalam dompet. Lebih mudah dan pantas bila guna kad debit AIB untuk berbelanja di mana je. Kad debit ini ringkas. Bila saya menggunakannya, jumlah yang saya bayar akan ditolak terus daripada baki dalam akaun simpanan. Tapi pernah juga bila nak bayar, duit dalam akaun pula tak cukup. Nasib baiklah saya ada kad kredit iBank Islam. Dengan kad kredit iBank Islam, saya terus boleh membuat apa-apa perbelanjaan. Penggunaan kad akan ditolak dari jumlah pembiayaan. Setiap bulan, saya akan terima penyata kad kredit i. Saya hanya perlu semak transaksi yang disenaraikan dan bayar baki penyata sebelum atau pada tarikh matang. Kenapa saya pilih kad kredit iBank Islam? Sebab tiada caj keuntungan berganda. Dan jika bayar penuh baki penyata, saya takkan dikenakan caj keuntungan langsung. Kalau saya membuat pembayaran minimum atau kurang daripada penyata kad bulanan, caj keuntungan hanya dikira berdasarkan amount principal yang telah digunakan. Yuran tahunan juga akan dikecualikan bila guna kad kredit i minimum 12 kali dalam setahun. Dengan True Rewards, saya dapat mata ganjaran True Points apabila berbelanja dan saya boleh tebus pelbagai barangan dan baucer yang ditawarkan. Apabila buat pembelian runcit RM1,000 ke atas, saya boleh melanggan pelan ansuran transaksi runcit RSVP, yang mana saya boleh memanjangkan tempoh bayaran ansuran pada 6 bulan ke, 9 bulan ke dan lebih lagi. Ada banyak lagi kemudahan kad kredit iBank Islam ni. Pengeluaran tunai, pindahan baki dan pelan pelindungan takaful percuma. Menarik kan? Nak tahu lebih lagi? Layari easyaccess.bankislam.com.my dan masukkan maklumat. Pegawai Bank Islam akan hubungi anda semula atau imbas kod QR ini dan layari bankislam.com. Okay, tadi berkenaan video berkenaan dengan Bank Islam beradikkan. Jadi siapa-siapa yang berminat yang tu seperti wakil kepada Bank Islam Cik Zafrul tadi, bolehlah berkunjung ke mana-mana cawangan kita Bank Islam di Kelantan ya. Jadi seperti yang kita janjikan tadi, insyaAllah kita akan umumkan 5 pemenang cabutan bertuah. Yang pertama Farah Fafi Farhana. Yang kedua Hashimah binti Hussein. Pemenang yang ketiga Muhammad Hafirullah bin Samsuri. Pemenang keempat Suzana binti Jaafar. Yang kelima Zuraida binti Muhammad. Saya ulang ya. Okay, pemenang pertama Farah Fafi Farhana. Fifi Farhana. Salah sebut. Yang kedua Hashimah binti Hussein. Pemenang ketiga Muhammad Hafirullah bin Samsuri. Yang keempat Suzana binti Jaafar. Yang kelima Zuraidah binti Mamat. Okay, untuk 5 pemenang ni, insyaAllah kita akan hadiahkan petrol card voucher ya. Dia petrol voucher Petronas yang mana tuan-puan yang boleh gunakan di mana-mana stesen minyak Petronas lah. Jadi untuk tidak
melengahkan masa lagi lah. Kita terus saja kepada sesi ceramah yang kedua, yang mana insyaAllah Dato' Pat akan mengupas lebih dalam lagi, lebih lanjut lagi berkenaan dengan isu keberkatan dalam kita menghadapi pandemik COVID-19 ini. Jadi saya persilakan Ustaz Tafondo. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka dalam suasana kita hari ini, marilah kita berusaha mencari balik keberkatan yang sudah begitu banyak hilang sejak daripada kita berhadapan dengan pandemik ini. Saya kira sejak daripada bulan Mac tahun lalu, satu persatu keberkatan dalam kehidupan kita telah dicabut. Keberkatan hubungan manusiawi misalnya. Sama saya ingat, sama kita di pejabat pun tak boleh salam, tak bersalam, tak merasa tangan orang lain. Ingat mak ayah pun ada orang dah tak bersalam sekarang ni. Okeylah, kita hormatilah prinsip masing-masing kerana tidak mahu jadi silent carrier dan bagai-bagai lagi. Tapi itulah antara benda-benda barakah yang telah pun hilang. Ziarah menziarahi, makan secara berjemaah, solat di masjid dengan rapat sof dan bagai-bagai lagi. Kita tidak bincangkan atau nak menangisi SOP yang telah pun kita taat selama tak ada isu. Cumanya saudara-saudari sekalian, keberkatan ini mesti dicari. Mesti dicari. Sebab itu orang yang mencari berkat ini, amalannya dipanggil sebagai tabarruk. Tabarruk, seeking blessing. Kita cari balik keberkatan. Sebab keberkatan ini benda dah semakin sirna, semakin hilang daripada kehidupan kita. Dan dalam Quran, perkataan barakah ini adalah benda yang agak dominan. Ketika Allah Ta'ala menceritakan tentang malam, Al-Quran diturunkan, digelarkan sebagai Lailatul Mubarakah, a blessed night. Al-Quran itu sendiri dikenali sebagai Kitabun Mubarak, a blessed book. Begitu juga Kaabah, Jerusalem dan kawasan sekitarnya digunakan kalimat barakna haulah ataupun mubarak. Sebab itu keberkatan ini mesti dicari. Cari berkat ini adalah amalan orang-orang dahulu lagi. Sebab itu Allah Ta'ala rakamkan dalam Quran beberapa amalan tabaruk, mencari berkat yang telah dilakukan oleh umat-umat terdahulu. Antaranya tabaruk Nabi Ya'qub AS terhadap baju jubah anaknya Nabi Yusuf. Ketika Nabi Yaakob ada masalah mata. Ini Allah rekodkan dalam Quran surah Yusuf. Izhabu biqamisi hadza fa'alquhu ala wajhi abi ya'ti basiran wa'tuni bi ahlikum ajma'in. Pergilah kamu dengan membawa baju jubah gini, letakkanlah dia ke wajah ayahku, nanti dia dapat melihat kembali dan bawalah keluargamu semua datang padaku. Ini Nabi Yusuf pesan pada adiknya Bunyamin, surah Yusuf ayat 93. Jadi mata Nabi Yusuf, Nabi Yaakob yang ketika itu dikatakan buta telah menjadi sembuh ketika dia cium baju Nabi Yusuf. Jadi dia ambil berkat daripada baju Nabi Yusuf. Saya nak kongsi dengan tuan-tuan puan-puan warga perubatan. Bila baca ayat 93 surah Yusuf ini, teringat satu penemuan oleh saintis Mesir bernama Dr. Abdul Basit Said Muhammad. Dia kaji rahsia di sebalik suruhan Nabi Yusuf supaya baju jubahnya dibawa kepada ayahnya Nabi Yaakob yang masa itu gagal fungsi penglihatan dia. Jadi Nabi Yaakob ni dikatakan dia menjadi putih kedua-dua biji matanya sebab dia terlalu sedih kerana kehilangan Nabi Yusuf. Kemudian dia dengar pula anaknya Bunyamin ditahan pula oleh pihak berkuasa Mesir. Al-Quran dia tidak menyatakan Nabi Yaakob buta, kerana buta adalah satu bentuk kecacatan dan Nabi-Nabi adalah maksum. Dan cacat ini ataupun buta mata menunjukkan ataupun merendahkan kedudukan Nabi-Nabi itu sendiri. Justru kita tidak mengatakan Nabi Yaakob itu buta, tapi dalam bahasa kedoktoran optik dia disebut sebagai katarak. Jadi katarak inilah yang berlaku kepada Nabi Yaakob. Dia sejenis kerosakan mata yang menyebabkan kanta mata kita berselaput dan juga gabun. Kalau apa nama Dr. Profesor Dr. Muhaya dia mengatakan dia macam klemomo untuk mata. Jadi macam mana boleh menjadi, kata Dr. Abdul Basit Said Muhammad, dia tak menafikan itu adalah mukjizat dari satu sisi
Nabi Yusuf ni bajunya itu juga sudah menjadi jadi satu mukjizat. Tetapi dia percaya ada unsur saintifik yang mendorong penyembuhan mata ayahnya itu. Jadi dia pun buat kajian. Beliau pun berdapat bahawa pada baju Nabi Yusuf itu terdapat peluh. Jadi peluh itulah unsur yang saintifik yang boleh disandarkan sebagai ramuan penyembuhan masalah katarak pada mata Nabi Yakub. Jadi hasilnya dia telah mencipta ubat titis untuk katarak mata daripada peluh, dan hasil kajiannya itu telah pun mendapat pattern antarabangsa. Jadi itu saya nak kongsikan sedikitlah. Apa lagi bentuk-bentuk mencari keberkatan umat zaman dulu? Dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 248. Kisah Bani Israel. Mereka mencari berkat dengan tabut. Tabut ini peti tempat menyimpan kitab Taurat. Allah sebutkan, وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَيَّأْتِيَكُمُ التَّابُوتِ فِيهِ سَكِينَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَةٌ مِمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Dan Nabi mereka telah bersabda, sesungguhnya tanda dia menjadi raja adalah tabut akan kembali kepada kamu. Tabut itu terdapat ketenangan daripada Tuhan dan sisa peninggalan keluarga Musa dan keluarga Nabi Harun. Tabut ini panjang. Ark of the Covenant ataupun Ark of the Testimony ini benda panjang. Dia ada dua tablet. Peti tabut ni dia ada dua batu tablet. Di dalam tu dia ada 10 rukun ataupun Decalogue, 10 commandments oleh Nabi Musa. Dia ada sebatang tongkat Nabi Musa yang digunakan untuk membelah laut semasa dikejar oleh Firaun. Yang ketiga dikatakan ada serban Nabi Harun. Yang keempat ada sedikit sisa makanan yang diturunkan dari langit untuk Nabi Musa dan pengikutnya ketika mereka sesat di padang pasir Manna. Jadi peti itu ada ukiran. Dan ini saya tak cerita sangat. Yang penting, Bani Israel percaya bahawa peti tabut ini banyak keistimewaan dan mereka pun mengambil berkat daripada peti ini. Dalam konteks Rasulullah SAW, para sahabat sendiri mereka mencari berkat pada Nabi SAW. Kita panggil bertabaruk, dia cari berkat dengan Nabi. Nabi sendiri selalu memberi berkat juga kepada para sahabat. Contoh ada sahabat Nabi yang dapat anak, dapat baby, dia akan bawa jumpa Nabi dan Nabi akan lakukan tahnik. Anna Rasulullah SAW kana yu'ta bisubyani fayubariku alaihim wa yuhannikuhum. Nabi sering dibawa padanya anak-anak baby yang baru lahir. Nabi akan berkati mereka dan Nabi akan tahnik kepada anak-anak itu. Dia pakai buah kurma, kunyah dulu apa semua, tahnik. Ini kita fahamlah isu tahnik ini yang keluar dalam berita kes Datuk Seri Siti Nurhaliza dan bagaimana datang ustaz-ustaz tahnik. Ini fahamlah itu ya. Yang kedua, pernah juga Nabi SAW memberkati dan mengusap, dia mengkati orang sakit dengan mengusap kepala. Dan sahabat-sahabat sendiri ada yang mengutip peluh Nabi. Dia mengambil barakah daripada Nabi. Maka saudara-saudari sekalian, dalam konteks kita sekarang, kita kena cari balik keberkatan ini. Sebab hanya keberkatanlah yang boleh menyebabkan kehidupan kita dipelihara oleh Allah SWT. Siapakah di kalangan kita pagi ini yang tak nak kehidupannya dipelihara oleh Allah? Dalam suasana kita berhadapan dengan musuh halimunan ini, maka bagaimanakah kita nak menciptakan kekuatan andai kata kita tidak dapat keberkatan dalam kehidupan? Justru saya ingin mengajak kepada hadirin hadirat sekalian, jom kita cari keberkatan dengan benda-benda yang boleh kita lakukan tanpa perlu kita melanggar SOP sedia ada. Pertama sekali kita boleh bertabaruk, kata para ulama, bertabaruklah dengan ucapan lisan kita, lidah kita. Lidah kita ini mekanisme dan juga pelantar terbaik untuk dapat keberkatan. Yang kedua, kita cari keberkatan dengan amalan anggota badan kita sendiri. Ini juga pelantar yang terbaik. Dan yang ketiga, kita mencari keberkatan pada keadaan-keadaan istimewa dan khusus yang tertentu. Ini saya akan terangkan. Pertama, kita cari berkat dengan amalan lisan kita. Nombor satu, zikrullah. Jangan tinggal. Jangan tinggal zikrullah. Inna lillahi malaikatan yatufuna fit turuqi yaltamisuna ahla dzikra. Allah Taala dia ada memiliki malaikat yang kerjanya merayau-rayau mencari-cari orang yang berzikir.
Hadis ini panjang. Sampai dalam hadis itu menceritakan, malaikat ni bila dia dah cari orang banyak sikit, dia akan report pada Allah. Tiba ada malaikat yang mengatakan, "Ya Allah, saya sebab salah nak beri markah. Ada seorang ni duduk majlis zikir tapi dia tak berzikir. Dia tak berzikir. Kenapa dia tak berzikir? Orang lain berzikir mangkali kalau kita sekarang main telefon. Kita tak tahu apa dia buat." Maknanya macam majlis zikir ni bukannya majlis berzikir saja, termasuk majlis ilmu kita ni pun berzikir. Berzikir. Jadi majlis saya sedang bercakap, tuan-tuan perempuan yang mendengar. Saya pun tak tahu tuan-tuan perempuan mendengar atau tidak. Sebab tak ada seorang pun buka kamera. Memang saya tak tahu. Jadi malaikat tanya nak tulis markah ke tak? Kita tak tahu dia participate ataupun tidak. Ataupun dia parking ke tu, dia buat hal-hal masing-masing. Maka Allah Ta'ala sebut, disebabkan orang itu dia join majlis tersebut, walaupun dia parking saja, walaupun dia main telefon saja, tapi sebab dia sudi berada dalam majlis itu, fayaqulu fa ushidukum anni qad ghafartu lahu. Aku mempersaksikan pada kamu bahawa aku ampunkan segala dosa mereka juga sebab dia join majlis tersebut. Hadis riwayat Imam Bukhari. Artinya ada keberkatan. Jadi ini yang pertama, banyakkan berzikir atau duduk dalam majlis zikir. Pertama. Hak kedua, barakah dari sudut lisan ini adalah membaca Quran. Kata Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, Nabi pernah menyebut, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih." Bacalah Quran kerana sesungguhnya Al-Quran nanti akan datang pada hari kiamat memberi syafaat kepada para sahabatnya. Dan kita kena percaya bahawa Quran ini dia ada barakah. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkaru ulul albab. Ini adalah Quran yang kami turunkan kepada kamu dan dia ada barakah. Surah Sad ayat 29. Apa keberkatan Quran? Antara barakahnya adalah kesembuhan. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Kami turunkan daripada Al-Quran ini sesuatu yang boleh menjadi ubat dan menjadi rahmat kepada orang-orang yang beriman. Surah Al-Isra ayat 80. Jadi ini kita ambil berkat daripada lidah kita. Yang kedua, kita ambil berkat daripada perbuatan kita ataupun amalan anggota badan. Apa contohnya? Pertama, talabul ilmi, menuntut ilmu. Kata Abu Hurairah, Nabi menyebut, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannati." Siapa yang menempuh satu jalan dalam rangka untuk menuntut ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju ke syurga. Hadis Bukhari. Sebab itu Allah berjanji, kalau orang yang kerap menuntut ilmu, Allah akan angkat darjatnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan angkat darjat orang yang beriman dan orang yang ada ilmu. Darjatnya darajat. Ada beberapa pangkat dia akan naik. Yang majlis kita ni insya-Allah ada barakah. Ada barakah mudah-mudahan. Yang kedua, keberkatan yang kita buat dengan anggota tubuh badan kita adalah melaksanakan solat berjemaah. Melaksanakan solat berjemaah. Sebab itu ada hadis panjang Nabi sebut, la yatawaddau rajulun muslimun fayahsinul wudu'a fayusalli salatan illa ghafarallahu lahu ma bainahu wa bainas salati allati taliha. Tidaklah seorang yang berwuduk kemudian dia sempurnakan wuduknya, kemudian dia sembahyang, kecuali Allah akan ampunkan dosa-dosanya sejak daripada dia sembahyang sampailah sembahyang yang seterusnya. Hadis daripada Imam Muslim daripada Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Sekarang ini kita berada di dalam fasa yang kedua program pelan pemulihan negara. Dan ada tiga wilayah yang akan masuk kepada fasa yang ketiga, iaitu Perlis, Sarawak dan juga Labuan. Tahniah kita ucapkan bagi kita Kelantan Pahang ini, kita fasa yang kedua PPN
masjid telah pun dibuka dengan pematuhan SOP sedia ada. Jadi kepada muslimin muslimat, marilah ke masjid. Semayang di masjid, dan masjid sekarang ni pun sunyi sikit daripada orang ramai, kecuali hari Jumaat sajalah hari biasa rumah ramai. Di hari biasa kurang. Jadi kita mari kita semayang ke masjid. Kita semayang di rumah-rumah lah. Tak ada masalah orang hak tak sihat ke apa, semayang di rumah. Tapi kalau kita sihat, tak ada masalah, datang ke masjid. Itu yang kedua. Yang ketiga, kata para ulama, ada masa kita mencari barakah ini dengan keadaan tertentu. Contohnya, makan secara berjemaah. Makan secara beramai. Hal ini kita tak boleh buat kerana SOP. Tetapi di rumah tetap kita boleh laksanakan. Kita duduk dalam gelembung ataupun bubble, kluster tertentu itu dibenarkan kita berkampung bersama mereka macam kluster sukan. Apa ni? Gelembung sukan, bubble sukan. Dia orang sama dia, tak ke mana. Dia tempat latihan di Majlis Sukan Negara dia, dia duduk sama dia, dia bubble gitu. Itu dia di Tokyo pun sama dia. Dia duduk dalam gelembung itu. Jadi kepada mereka ni, dia kena makan berjemaah. Ada barakah. Macam kita jangan. Kita takut kita silent carrier. Kita memang dah dua doh dah. Dua dah dah, tak ada masalah. Tapi kita tak pasti pergaulan kita di rumah, singgah beli kuyakok ke apa, kita tak tahu. Sebab kita tak duduk dalam gelembung. Yang penting makan secara berjemaah. Ada satu riwayat, sahabat mengadu kepada Nabi, ya Rasulullah, inna na'kulu wala nashba. Saya masalah, ya Rasulullah. Saya makan tapi tak berasa kenyang. Makan banyak dah tapi tak berasa kenyang. Maka kata Nabi, fala'allakum taftariqun. Mu makan seorang ke? Mu makan seorang-seorang ke? Kok jadi begitu? Makan terpisah-terpisah. Maka jawab sahabat, na'am, ya. Makan suku-suku, ya Rasul. Maka kata Nabi, fajtami'u ala ta'amikum wazkuru smallahi alaihi yubarak lakum fihi. Maka kata Nabi, hendaklah kamu secara bersama-sama atau berjemaah ketika makan. Dan sebutlah nama Allah ketika makan. Maka yubarak lakum fihi. Kamu akan dapat barakah pada makanan itu. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, Imam Ahmad, Al-Hakim dan juga Ibnu Hibban. Dalam satu hadis yang lain, Nabi menyebutkan, al-barakatu tanzilu wasta ta'ami, fakulu min hafataihi, wala ta'kulu min wasatih. Keberkatan pada makanan ini, dia akan turun pada bahagian tengah makanan. Maka makanlah kamu daripada tepi dulu, jangan terus terjun ke tengah. Ini hadis riwayat Abu Daud dan juga Tirmizi. Yang bawa ke hadis ni Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Artinya pada makanan kita itu, nasi kawuk ke, nasi di, nasi air ke, nasi di, tak kira apa, dia start daripada tengah tu sudah ada barakah. Jadi kalau kita makan ramai-ramai, jangan terjun tu ke tengah. Tengah ni biasanya lauk, ada orang dia terjun lauk, tak ambil sikit-sikit. Ya, dia ada keberkatan. Dalam hadis lain, Nabi sebut, إِذَا أَكَلَ أَهَدُكُمْ فَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقُهَا أَوْ يُلْعِقَهَا. Bila kamu makan, kata Nabi, janganlah kamu lepas makan terus basuh tangan sehingga kamu jilat dulu tangan kamu atau suruh yul'iqaha, suruh orang lain tolong jilat tangan kamu. Ini hadis riwayat Bukhari, Muslim juga At-Tirmizi. Ini daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Ini atas tergamuk, tak tergamuk sajalah. Kita nak suruh orang jilat ke tangan kita dan bagai-bagai lagi. Tapi ada barakah ni. Ini boleh kita laksanakan. Yang ketiga, yang keempat adalah kita mengambil barakah, mencari berkat pada makanan-makanan tertentu. Ini pun mudah. Apa contohnya? Pertama, minyak zaitun. Pastikan di rumah kita ada simpan juga selain sesebotol minyak zaitun. Dia, minyak zaitun ni dia ada barakah. Itu dalam satu hadis, Nabi pernah menyebut, Kulu zaita waddahinu bihi fa'innahu min syajaratin mubarakatin. Makanlah zaitun dan berminyaklah dengan minyak zaitun kerana ia adalah salah satu daripada pokok yang mubarakah, yang diberkati. Hadis riwayat Ahmad dan juga Al-Hakim daripada Usaid Ibn Thabit radhiyallahu anhu. Yang ni pertama, di rumah kita kena ada zaitun atau buat minyak zaitun. Yang kedua, hak molek kena ada rumah kita adalah susu. Susu. Susu ni minuman barakah. وَمَنْ سَقَاهُ اللَّهُ لَبَنًا فَلْيَقُلْ
Allahumma barik lana fihi wazidna minhu fa inilla a'lamu ma yujzi'u min at-ta'ami wash-sharabi illa al-laban, kata Nabi. Barang siapa minum susu, hendaklah dia berdoa, Allahumma barik lana fihi, ya Allah berilah keberkatan pada susu ini, wazidna minhu, dan kurniakan kami lebih banyak daripada ini susu selepas pada ini. Maka kata Nabi, aku tidak tahu satu pun yang boleh menggantikan makanan dan minuman yang lebih hebat berbanding dengan susu, kata Nabi. Ada barakah. Yang kedua. Yang ketiga, benda yang mudah-mudah boleh cari barakah, habbatus sauda. Kata Nabi, inna hadhil habbatus sauda'a shifa'un min kulli da'in ila minas sami qultu wa masamu qala al-maut. Sesungguhnya habbatus sauda itu raja atau ubat segala penyakit. Kecuali satu saja dia tak boleh ubat, iaitu kematian. Hadis riwayat Muslim daripada Abu Hurairah. Ada orang tanya, "Datuk, kita bolehlah pakai habbatus sauda nak ubat COVID?" Boleh, tak ada masalah. Tetapi kena tahu cara pembuatannya. Sebab itu memerlukan kepada kepakaran yang lain. Segenggam ke, dua butir ke, tiga butir ke, blend, kita tak tahu. Perlu pada kajian orang yang ahli zikri. Yang ketiga, kurma. Inna minasyajari lama barakatuhu ka barakatil muslim. Sesungguhnya pada sebuah pokok kurma ada barakah. Sebagaimana berkatnya seorang muslim. Ini hadis riwayat Bukhari daripada Abdullah bin Umar. Itu yang keempat. Yang kelima, yang terakhir. Carilah berkat dengan berkunjung ke tempat-tempat tertentu. Ya, ini musim pandemik, sempadan tutup, tak dapat nak pergi. Tapi kalau dah buka nanti, cukup syarat, pergilah. Pertama sekali, Masjidil Haram. Ini tempat yang sangat barakah. Cari berkat. Mekah ni semua tempat ibadahnya, di bumi Mekah itu sendiri, semua didapat 100,000 pahala. Semua. Bukan Masjid Nabawi saja. Masjidil Haram. Bukan Masjid Haram saja. Seluruh. Ini sebagaimana kata para ulama. Berkatan bumi itu sendiri. Apa sebab? Kerana Nabi lahir di situ. Yang kedua, Masjid Nabawi. Masjid Nabawi tempat barakah. Pahalanya berkali-kali ganda. Yang ketiga, Masjid Al-Aqsa, tempat barakah. Yang keempat, negeri-negeri yang duduk di bawah negeri Syam, Syria, Palestin. Tuba li Syam, kata Nabi. Kebaikanlah pada negeri Syam. Fakulna li'aizalika ya Rasulullah. Apa sahaja Syam ni barakah ya Rasulullah. Kenapa kebaikan ya Rasulullah? Kata Nabi, la'annal malaikata rahmani basitatun ajnihataha alaiha. Kenapa berkat? Kerana malaikat rahmah yang bawa kebaikan, dia menutup sayapnya di atas Syam. Syamnya Syria, Palestin, Jordan, Lebanon, itu semua kawasan Syam. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Dan juga kita bertabaruk dan juga selain pada tempat tertentu dengan waktu tertentu. Contohnya bulan Ramadan, ada berkat. Malam Lailatul Qadar, hari Jumaat ada barakah. Waktu duha, seperti sekarang ni waktu duha ada barakah. Jadi sebenarnya banyak nak diterangkan, tetapi masa kita tak begitu nak mengizinkan. Jadi saya sekali lagi merakamkan jutaan dan ribuan terima kasih pada seluruh rakan-rakan yang sudi untuk menganjurkan atau mengadakan virtual talk Bank Islam kita pada pagi ini, khususnya pada Puan Nurul Ain Abang Latif selaku State Consumer Manager Negeri Kelantan, begitu juga rakan-rakan daripada USM, Ustazah Amirah binti Abdul Sattar Alayhi Ismail, dan juga rakan-rakan daripada Malaysian Nurses Association Cawangan Kelantan, KPJ Perdana Specialist Hospital, seluruh pelayar-pelayar yang sudi untuk bergabung dengan kita pada pagi ini. Sebelum kita berpisah, marilah kita menandatangan berdoa. Moga majlis kita ini sama-sama diberi keberkatan oleh Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arzuk baladana Kelantan darun na'im khasatan wa saril biladil muslimina amatan as-sakha wa nama ur-rakha wa fadha bihafzika min kulli makruh ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika min al-baras wal junun wal judam wa min sayyil asqam wa na'udzubika kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq ya kafi ya syafi ya wafi ya hamid ya majid. Irfa'anna kulla ta'bin syadid waqfina min al-hadi wal hadid wal marad syadid واكشف عنا من البلاء ما لا يكشف غيرك اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا تحصنا بذي العزة واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت اللهم انصرف عن ولاية كلانتان دار نعيم وماليزيا
وسائر البلاد المسلمين هذا الوباء وقنا شر الداء ونجنا من جميع انواع البلاء بلطفك يا لطيف انك على كل شيء قدير سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمدلله رب العالمين. Sekadar itu sembang-sembang pada kesempatan pagi ini. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf sebarang kekurangan. Mudah-mudahan kita bertemu pada lain-lain kesempatan. Kembali kepada saudara Muhammad Supardi bin Yatim, Pengurus Cawangan Bank Islam Kota Baru. Silakan. Ya, amin amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairul jaza. Baik ya Datuk Atubat, Ustaz Atubat atas perkongsian ilmu yang saya yakin cukup bermanfaat untuk kita terapkan dalam kehidupan kita hari ini, terutama dalam keadaan kita COVID-19 ini, dalam kita mencari keberkatan hidup. Paling kurang tadi bagi Datuk ada ulas berkenaan 5 tips untuk kita mencari keberkatan. InsyaAllah kita akan amalkan dan semoga bermanfaat untuk amalan kehidupan kita seharian. Saya Datuk. Untuk ejen kita seterusnya, sebelum tu saya nak pesan kepada semua rakan-rakan pelayar-pelayar pada hari ini. Kita ada cabutan bertuah yang mana untuk melayakkan cabutan bertuah ni, anda dikendaki untuk daftar sama ada kena scan di QR. Kena scan di QR code Bank Islam tu. Dan dia ada kat situ, ada beberapa item yang kita perlu isi. Dia isi nama anda, contact number, lepas tu produk bubuh BIBT, pandemik mencari keberkatan, apply amount bubuh kosong saja, preferred state, pilih Kelantan, preferred branch, kita ada 4 cawangan yang berkolaborasi pada hari ini. Cawangan Kubang Krian 003, kod dia Kota Baru 080, cawangan Pasir Tumbuh 123, kod cawangan, dan cawangan Padang Garong 136. Adakah anda mengenali Setara Islam? Bukan, no saja. Dan penting juga untuk kita isi di remark tu, your organisation name tu bubuh nama organisasi masing-masing lah. Contoh macam tadi di USN, KPJ, Satuan NAS dan sebagainya lah. Jadi dengan list nama yang kita terima ni, kita akan buat cabutan lagi. Untuk sesi kali ini kita akan cabut untuk 5 lagi cabutan. 5 lagi cabutan. Dan kalau tidak berkesempatan untuk cabutan pemenang yang 5 ni, kita masih ada lagi, jangan risau, teruskan mendaftar. Dan kita masih ada lagi cabut pemenang 50 lagi pemenang cabutan istimewa ya. So yang ni kita tak umumkan hari ni lah, cuma hari ni yang sesi ni saya akan umumkan 5 orang saja. Dan yang 50 lagi tu kita akan umumkan mengikut majikan masing-masing setelah anda mendaftar lah, dan kita akan maklumkan kemudian. Jadi teruskan mendaftar, tunggu mendaftar untuk sama-sama untuk layak lah. Kalau tak daftar, tak ada lah. Okey, saya berbesar hati untuk mengumumkan 5 lagi pemenang cabutan ketua. Okay, saya akan umumkan sekejap lagi ya. Cabutan masih lagi dibuat, insyaAllah dalam 10.98 saat lagi kita akan keluar lah. Jadi masih lagi kita buka ya untuk pendaftaran. Jadi kita alu-alukan lah pada puan-puan yang ada dalam ni dan yang mengikuti boleh. Kita juga bersiaran di, selain di webback ni, juga bersiaran di Facebook dan juga YouTube, dan ada juga kita
postkan QR kod Bank Islam tu kan? Okey, sebentar ya. Okey, saya nak umumkan 5 pemenang. Yang pertama jatuh kepada Cik Zainul Abidin bin Hussein. Yang kedua Sazwani binti Sekari atau Syokri. Yang ketiga Muhammad Azmi bin Nabar. Yang ketiga-tiga ni daripada KPJ. Dan ada dua pemenang ni daripada Persatuan Jururawat Malaysia. Wan Cik Suhaila binti Muhammad Noor dan Maria binti Mat Air. Saya ulang ya, daripada KPJ Perdana. Satu, Cik Zainal Abidin bin Hussein. Yang kedua, Syazwani binti Sekari atau Syokri. Yang ketiga, Muhammad Azmi bin Nabar. Manakala pemenang ada dua orang daripada Persatuan Jururawat Malaysia. Suhaila binti Muhammad Noor dan yang kedua, Maria binti Mat Air. Jadi, alhamdulillah kita selesai program kita pada hari ini. Dan saya selaku moderator pada pagi ini, mohon berbanyak ampun dan maaf lah, kita ada masalah teknikal sikit pada awal program kita tadi. Jadi minta maaf banyak-banyak, jadi kita pun agak lewat sikit. Dan ingin mengucapkan berbanyak terima kasih kepada terutamanya host kita, USM Kampus Kesihatan, juga kolaborasi bersama dengan Persatuan Jururawat, KPJ Perdana, dan juga yang paling kita pada penceramah. Terima kasih banyak atas ilmu yang diberikan pada pagi ini. Drama yang begitu tobat, juga tidak ketinggalan kepada, terima kasih kepada kru teknikal Pusat Islam USM, terutamanya Ustaz Alif, Cik Adli, yang mana kalau tak ada beliau ni, tak ada kita program kita pada hari ini. Terusnya kepada semua hadirin, tuan-puan, adik kakak, yang mana hari ini kita dapat ilmu yang cukup baik, yang kita harap program seperti ini, kolaborasi seperti ini bukan yang pertama dan bukan yang terakhir. Jadi insyaAllah kita akan teruskan di masa-masa akan datang. Dan saya selaku wakil Bank Islam ingin mengucapkan berbanyak terima kasih di atas sokongan dan dukungan tuan-puan, terutamanya di Kelantan, dalam menyokong produk dan perkhidmatan kita lah. Jadi teruskan menyokong Bank Islam. Maaf sekali lagi atas kekurangan dalam mengendalikan program ini. Dan jadi saya tutup majlis ini dengan tasbih kafarah dan surah al-'asr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, sebelum tu kita boleh tengok video yang terakhir lah dari Bank Islam. Okey, silakan. Pengumuman, lama RM100, anda peluang menang bermacam-macam hadiah. Hadiah apa? Gadget-gadget canggih. Wow. Lagi? Hadiah percutian di tempat menarik. Atau pakej menunaikan umrah. Alhamdulillah. Kau juga boleh menang kereta mewah. Wow. Dan paling gempak, kau boleh menang RM1 juta, bro. Wow, ini sudah lebih. Cari senang kan ada? Huh? Tak perlu pening lagi. Layari laman web Bank Islam sekarang. Lebih cepat, lebih jimat. Thank you.
Terima kasih Ustazah. Terima kasih semua. Terima kasih Ustaz Alif dan tim, Ustazah Amira, Ustaz Adli, Adrian semua. Terima kasih. InsyaAllah jumpa lagi. Allah, Puan. Terima kasih. Assalamualaikum. InsyaAllah, insyaAllah. Adrian Mona. Terima kasih semua. Terima kasih, Adrian. Terima kasih juga. InsyaAllah kalau ada rezeki, kita boleh bekerjasama lagi dengan Bank Islam dan semualah. InsyaAllah.